Hari ke-67, gemes, ketampanan meningkat banyak. David mengajak istri Menteri Agama Republik Indonesia untuk karaokean lagu band metal kesukaannya. Hari ke-11 telah menjalani perawatan di rumah atau home care. Tubuh David yang hampir 1 bulan lebih hanya terbaring lemah di ruangan ICU. Kini berat badannya sudah bertambah. Pipinya semakin hari membengkak hingga membuat David lebih tampan. David percaya diri mengatakan ketampanannya bertambah. Hal itu terlihat saat David melakukan kontrol ke rumah sakit Maya pada 26 April kemarin. Saat ditanya Ayah Joe tingkat ketampanan naik berapa, dijawab dengan spontan, banyak. Hal itu membuat semua orang yang berada di ruangan tertawa. Berat badan naik 1 kilo. Tingkat ketampanan naik berapa? Banyak. Coba lihat. Apa yang menyebabkan menjadi tampan? Subarasi. Ini benar sadarnya. Tak hanya itu, melihat kondisi David yang membaik hari demi harinya dan sudah merasa dirinya lebih tampan, David sudah mengagendakan bahwa akan berkunjung ke rumah Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Holil Humas, untuk bernyanyi bersama istrinya Eni Yakut. Namun yang membuat ibu Eni Yakut kaget ada lagu yang akan dinyanyikan bareng ada lagu heavy metal kesukaan David dari band Morfem. Yang lebih membuat Mimin kagum adalah itu diungkapkan David sendiri lewat video callan dengan ibu Eni Yakut. Bicara hingga respon David sudah seperti orang normal. Mbak Eni ya, bobonya di rumah Mbak Eni ya. David, kapan? Ya, Pak Dev. Kapan nyanyi sama Mbak Rini kapan? 13 Mei kan. 13 Mei. Nanti lagunya Mbak Rini apa dong? Lagunya apa? Yang heavy metal itu? Morfem. Kamu belajar dulu Morfem dari sekarang. Dia langsung mampus katanya. Mati aku jare. Gak ngerti lagunya Morfem. Gak situ David. Sorang. Kami semua sangat senang David lebih percaya diri sekarang. Itu bisa menjadi sugesti untuk pemulihan David sendiri. Kami juga berharap David bisa masuk sekolah lagi untuk tetap mengejar impiannya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.